Itu pertanyaan pertama datangnya dari Teguh dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanya. Suami saya menggadaikan motornya di bank, tapi saya ingin kurban. Apa diterima amal kurban saya? Mau apa? Menggadaikan motornya di bank, tapi saya ingin kurban. Baik, kalau mau berbuat baik itu ada harus pakai ilmu. Orang pengen berbuat baik tapi tidak sadar dia melakukan kemaksiatan karena tidak punya ilmu. Dia punya utang, berarti dia urusannya dengan riba. Oleh setan dibisiki untuk korban, berarti yang bisiki bukan kebaikan tapi setan. Daripada untuk korban, lebih baik beresi ribamu, utangmu, setelah itu keluar dari riba, itu lebih bagus daripada korban. Jangan tertipu ya oleh setan. Ini setan kan halus godanya. Korban bagus, hebat. Pertama, korban adalah sunnah. Bayar utang adalah wajib. Keluar dari riba adalah wajib. Dua double wajib, mau lawan satu sunnah enggak bisa. Maka kalau ada orang yang seperti itu, berarti tertipu dengan hawa nafsunya dan syaitan sekaligus. Jangan mikir korban, mikirlah untuk menyelesaikan urusanmu dengan riba, mikirlah urusanmu dengan utang tadi. Apalagi utang yang di dalamnya ada riba, Anda akan terbelit terus. Kalau terbelit di dunia mah ringan, terbelit di akhirat itulah yang sengsara selama-lamanya, sengsara yang panjang. Ayo kita berbuat baik harus dengan ilmu. Makanya kami sering ingatkan siapapun, kalau Anda ingin berbuat baik ke tempat ini, ada prioritasnya. Yang masih punya utang jatuh tempo, berpikirlah untuk menyelesaikan utang yang jatuh tempo. Jangan mikir tentang sumbangan ke pondok pesantren. Nyumbang pondok adalah sunnah. Kecuali utangnya belum jatuh tempo, utangnya tahun depan, dan saya punya cadangan, punya harapan untuk dibayar dengan ini, maka saya bersedekah boleh. Baik, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah tapi dengan dosa. Itulah seruan hawa nafsu dan syaitan. Harus bersih dalam berbuat baik. Bahkan kadang orang lebih senang sedekah daripada bayar zakat. Ini pengakuan dari orang kaya yang jujur. Benar Buya, ya kalau saya sedekah kok gampang, tapi giliran ngitung zakat abot beratnya. Ya memang itu setan ngajarimu. Zakat adalah wajib, sedekah adalah sunnah. Sehingga senang dia mengajarkan sunnah, zakatnya tidak dibayar. Senang setan, kamu jadi kawanku, kata setan. Ayo kita cerdas dalam beramal ya. Wallahu a'lam bissawab.